Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di channel Sota Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan cara membuat foto buku jadi teks di Microsoft Word. Dan tentunya tanpa aplikasi tambahan dan tanpa internet, hanya menggunakan Microsoft Word. Baik, yang pertama, kita siapkan dulu buku yang sudah difoto. Di sini saya sudah ada foto buku. Nah, jadi bentuknya nanti seperti ini ketika buku difoto. Ini formatnya adalah JPEG ya di sini. Kemudian setelah difoto seperti ini, kita Ctrl C, kemudian kita masukkan pada Microsoft Word-nya. Kita pastekan di sini menggunakan Ctrl V. Nah, kalau sudah, kita tinggal tentukan saja mana yang ingin kita rubah menjadi teks Microsoft Word. Nah, di sini saya klik, kemudian saya pilih picture format. Di sini akan saya crop pada bagian sini tulisan mana yang ingin kita rubah menjadi teks. Misalkan yang ini ya, pada paragraf pada bagian ini. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, kemudian kita pilih save as. Nah, di sini kita masukkan pada picture biar mudah untuk mencarinya. Kemudian namanya saya kasih tulisan buku. Kemudian di sini formatnya kita rubah menjadi PDF. Nah, kemudian kita save. Oke, di sini sudah berubah menjadi PDF. Dan hasilnya nanti akan seperti ini. Ini adalah format PDF. Nah, kita close dulu hasil PDF-nya. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu kita pilih file, kemudian pilih open. Nah, kita pilih browse. Kita cari tempatnya tadi di mana. Nah, di bagian picture dan tulisan buku. Kemudian kita klik open. Dan jika ada notifikasi seperti ini, kita klik OK saja. Dan hasilnya sudah jadi menjadi tulisan. Di sini sudah bisa kita edit atau bisa kita copy dan lain sebagainya. Untuk gambar yang muncul tadi bisa kita delete. Nah, sangat mudah sekali bukan? Silahkan coba sendiri. Semoga bermanfaat. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.